Hi everyone, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mendaftar Everest Wallet anda. Langkah pertama, anda cuma perlu layari laman web kami di www.everest.org. Ketimbangnya anda di laman web kami, anda akan dapat melihat sign up button yang terletak di penjuru atas sebelah kanan anda seperti yang tertera di skrin. Klik di butang sign up tersebut. Anda perlu mengisi borang di atas talian yang telah tersedia dan anda perlu mulakan dengan mengisi nama pertama anda. Harus diingat, nama pertama anda haruslah merangkumi hanya satu patah perkataan sahaja. Selepas itu, isikan nama anda yang seterusnya pada ruangan last name. Kemudian, pilih negara anda. Harus diingat, setiap negara yang anda pilih mempunyai kod telefon negara masing-masing. Sebagai contoh, setiap negara mempunyai kod telefon negara masing-masing seperti yang anda dapat lihat di dalam skrin. Isikan nombor telefon anda. Seperti anda dapat lihat di dalam ruangan kotak negara, terdapat kod telefon negara anda, iaitu seperti contoh di sini, Malaysia mempunyai kod negara tambah 6 sifar ataupun 60. Jadi nombor telefon yang anda isi haruslah tidak disertakan sekali dengan nombor kosong. Hanya teruskan dengan nombor seterusnya ataupun nombor yang berikutnya. Selepas itu, masukkan alamat email anda di ruangan email ID. Dan alamat email anda ini akan menjadi ID untuk log masuk kepada wallet anda selepas ini. Di ruangan password, masukkan kata laluan yang anda inginkan. Harus diingat, kata laluan anda haruslah mempunyai sekurang-kurangnya 8 karakter yang merangkumi sekurang-kurangnya satu huruf besar, satu huruf kecil, satu nombor dan satu karakter special. Sila pastikan terdapat indikasi berwarna hijau yang tertera perkataan strong sebelum anda meneruskan ke langkah seterusnya. Sekiranya indikasi telah menunjukkan perkataan strong berwarna hijau, teruskan dengan menaip kembali kata laluan yang telah anda isikan sebentar tadi di ruangan confirm password. Sebagai langkah keselamatan, anda harus memastikan yang anda bukanlah robot dan anda haruslah klik di ruangan I'm not a robot. Anda akan dapat lihat arahan yang tertera ialah mencari gambar storefront ataupun di hadapan kedai. Klik pada gambar yang bersesuaian dengan arahan dan kemudian tekan butang verify. Sebelum anda meneruskan dengan menekan butang create account, anda haruslah memastikan kotak kecil di ruangan ini sentiasa bertanda. Selepas itu, klik pada butang create account. Anda akan menerima satu paparan yang mengatakan bahawa satu email telah dihantar ke alamat email anda untuk tujuan verifikasi. Log masuk ke dalam email anda, di ruangan inbox anda akan dapat lihat satu email yang tertera Everest Email Verification. Kemudian, klik di ruangan Verify Email Address seperti yang tertera. Anda akan terus dibawa ke ruangan log masuk untuk Everest Wallet. Dan di sini, isikan alamat email anda dan juga password yang telah anda daftar sebentar tadi. Everest Wallet sentiasa dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan dan anda akan melalui dua proses verifikasi seperti yang tertera di skrin dan anda cuma perlu klik di ruangan Request 2FA Code dan kod ini akan dihantar melalui email anda. Log masuk kembali ke dalam email anda dan di ruangan inbox akan tertera Everest 2-Step Verification Code. Anda akan dapat melihat kod anda. Tap kembali kod yang anda terima di ruangan kotak ini dan seterusnya klik pada butang I'm not a robot. Akhir sekali, klik pada butang sign in. Dan anda akan terus dibawa masuk ke dalam Everest Wallet anda. Tahniah, anda telah pun memiliki Everest Wallet anda. Harus diingat juga, setiap kali anda telah berjaya mendaftarkan Everest Wallet anda, anda akan menerima dua email yang sangat-sangat penting daripada Everest. Yang pertama, anda log masuk kembali ke dalam email anda dan akan tertera satu email yang tertulis Everest Address. Ini merupakan alamat Everest Wallet anda dalam bentuk kriptograf yang mana anda harus menyimpan bagi tujuan transaksi.
Yang kedua adalah Everest Transaction Code. Tandakan ia sebagai penting di dalam email anda ataupun simpan ia di mana-mana sahaja asalkan anda tidak kehilangan kod ini. Kerana kod ini adalah kod yang diperlukan bagi setiap tujuan transaksi yang anda ingin lakukan ataupun akan lakukan di dalam Everest Wallet anda. Everest Transaction Code merupakan email yang cukup-cukup penting di mana anda harus menyimpan transaksi kod ini di mana-mana sahaja, sama ada anda mencatatkannya di dalam jurnal peribadi anda ataupun di mana sahaja, supaya anda tidak kehilangan kod ini. Jadi inilah saja tutorial untuk bagaimana cara untuk mendaftarkan Everest Wallet anda. Dan teruskan bersama dengan kami untuk sesi tutorial yang lain. Sekian.